pembacaan riwayat hidup. Riwayat hidup Bapak Henricus Pito Burin. Lebih baik mati di dalam pertempuran daripada menyerah di akhir pertempuran. Satu Romawi kelahiran. Satu orang tua Bapak Carolus Kia Burin, Mama Rosa Sibalanang. Dua tempat tanggal lahir Puor 26 Februari 1940. Tiga jumlah saudara laki-laki 4 orang, perempuan 4 orang. Dua Romawi pernikahan. Satu menikah dengan Mama Evlensia Kewaliman pada tanggal 14 September 1964, dikaruniai 10 orang anak, 3 laki-laki, 7 perempuan. Dua menikah dengan Mama Agnes Liman pada tanggal 13 Februari 1999. Tiga Romawi pendidikan. Satu SR 3 tahun di Boto tahun 1948 sampai tahun 1951. Dua SR 6 tahun di Lamalera tahun 1951 sampai 1955. Tiga SMP Yapentong Maumere tahun 1955 sampai 1958. 4. SDA Katolik Podor tahun 1958 sampai 1961. 4. Romawi pekerjaan. 1. Guru bantu di SDK Lebara tahun 1961 sampai 1962. 2. Guru bantu di SDK Kolimasang Adonara tahun 1962 sampai 1964. 3. Guru bantu di SDK Lamalera 1 tahun 1964 sampai 1966. 4. Guru bantu di SDK Imulolong tahun 1966 sampai 1973. 5. Kepala SDK Belang tahun 1973 sampai 1977. 6. Kepala SDK Boto tahun 1977 sampai 1979. 7. Penilik Dikmas Kecamatan Ile Ape tahun 1979 sampai 2000. 5. Romawi kepangkatan. 1. 01 Juli 1962 sampai 30 Juli 1966 pangkat Guru Putra, jabatan Guru Biasa, golongan 2D, gaji pokok 632.000, SK Pemimpin Dinas Pengajaran Dati 1 NTT nomor 85 garing UP 1 Romawi garing Peng tanggal 30 Juni 1962. 2. 01 Juli 1966 sampai 31 Desember 1967 pangkat Guru Putra tingkat 1, jabatan Guru Biasa, golongan D3, gaji pokok 912.000, SK Pemimpin Dinas Pengajaran Dati 1 NTT nomor 06 garing UP 1 Romawi Peng garing 8 Romawi tanggal 26 Juni 1966. 3. 01 Oktober 1968 sampai 30 September 1972 pangkat Pengatur Muda Pendidikan, jabatan Guru Biasa, golongan 2B, gaji pokok Rp1.860.000, pemimpin SK Pemimpin Dinas Pengajaran Dati 1 NTT nomor 04 garing UP 1 Romawi garing Peng garing 8 Romawi tanggal 30 Juli 1968. 4. 1 Oktober 1972 sampai 31 Maret 1977 pangkat Pengatur Pendidikan, jabatan Kepala Sekolah,
golongan 2C gaji pokok Rp2.740.000, SK Kepala Dinas Pengajaran Dati 1 NTT nomor 297A garing UP garing 17 garing 2 Romawi garing C tanggal 1 Oktober 1972. 5. 1 April 1977 sampai 28 Februari 1979 pangkat pengatur jabatan kepala sekolah golongan 2C gaji pokok Rp41.200, SK Pemimpin Dinas Pengajaran Dati 1 NTT nomor 2790 garing UP garing 1 Romawi PEN tanggal 11 April 1977. 6. 1 Maret 1979 sampai 31 Maret 1979 pangkat pengatur jabatan pelaksana teknis Kandepdikbud Kecamatan Lebatukan golongan 2C gaji pokok Rp43.800, SK Menteri PDNK Republik Indonesia nomor 4410 garing C garing 3 garing 1979 tanggal 26 Mei 1979. 7. 1 April 1979 sampai 30 September 1983 pangkat pengatur jabatan penilik Dikmas Kecamatan Ileape golongan 2C gaji pokok Rp43.800, SK Kakanwil Depdikbud Provinsi NTT nomor 15776 garing 1.21.18 garing 1979 tanggal 29 Desember 1979. 8. 1 Oktober 1983 sampai 31 Maret 1985 pangkat pengatur tingkat 1 jabatan penilik Dikmas Kecamatan Ileape golongan 2D gaji pokok Rp52.000, SK Kakanwil Depdikbud Provinsi NTT nomor 6024 garing 21.16 garing CD 84 tanggal 29 Maret 1984. 9. 1 April 1985 sampai 30 September 1986 pangkat pengatur tingkat 1 jabatan penilik Dikmas Kecamatan Ileape golongan 2D gaji pokok Rp136.200, SK Kakanwil Depdikbud Provinsi NTT nomor 420 garing 1 Romawi garing 21 garing C garing 1985 tanggal 12 Desember 1985. 10. 1 Oktober 1986 sampai 30 September 1990 pangkat penata muda jabatan penilik Dikmas Kecamatan Ileape golongan 3A gaji pokok Rp148.500, SK Kakanwil Depdikbud Provinsi NTT nomor 336 121 garing C garing 1987 tanggal 11 Juni 1987. 11. 1 Oktober 1990 sampai 31 Desember 1993 pangkat penata muda tingkat 1 jabatan penilik Dikmas Kecamatan Ileape golongan 3B gaji pokok Rp168.400, SK Kakanwil Depdikbud Provinsi NTT nomor 149 garing 21 garing C garing 1991 tanggal 13 Maret 1991. 12. 1 Januari 1993 sampai 31 Januari 2000 pangkat penata muda tingkat 1 jabatan penilik Dikmas Kecamatan Ileape golongan 3B gaji pokok Rp331.600, SK Kakandepdikbud Kabupaten Flores Timur nomor 4799 garing 1 Romawi garing 21 garing C garing 1993 tanggal 11 Oktober 1993. 13. 1 Februari 2000 sampai 29 Februari 2000 pangkat penata pangkat pengabdian golongan 3C gaji pokok Rp571.000,
SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor KW 2 Romawi P garing Kep garing 13 garing 1999 14 1 Maret 2000 pangkat penata golongan 3C pensiun dengan gaji pokok 428.300 SK pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil oleh Menteri PDNK Republik Indonesia dengan nomor KW titik 2 Romawi garing C garing Kep garing 13 garing 1999 tanggal 18 Oktober 1999 6 Romawi riwayat sakit 1 tahun 2013 terkena stroke ringan 2 tahun 2022 mulai sakit-sakit batuk dan pilek 3 awal September 2023 kondisi kesehatan mulai menurun sehingga masuk rumah sakit Santo Damian pada tanggal 19 September 2023. Tanggal 22 September 2023 keluar dari rumah sakit Santo Damian. Pada tanggal 23 kembali masuk rumah sakit Bukit dan keluar pada tanggal 26 September 2023. Pada tanggal 27 September 2023 beliau menghembuskan nafas terakhir di rumah di Eropaun pada jam 19.40 waktu setempat dalam usia 83 tahun. Tuhanku di pintumu, aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling lagi. Thank you.
Kematian merupakan anugerah cinta ilahi yang ditakdirkan kepada setiap insan ketika diciptakan untuk menempati bumi sebagai sebuah terminal sebelum menuju kepada kehidupan kekal, kehidupan abadi. Saya bangga kepada umat yang beriman kepada Kristus karena selalu merindukan kematian. Kenapa? Ada sebuah lagu, "Betapa Indah Rumahmu Tuhan." Aku rindu tinggal di rumahmu. Artinya kita rindukan kematian. Kesimpulannya kita tidak takut dengan kematian. Itulah keunggulan daripada orang yang mempunyai iman kepercayaan kepada Kristus. Kurang lebih pukul 7 dua hari lalu, Bapak Hendrik dipanggil Tuhan. Karena Bapak Hendrik sudah menang dalam sebuah pertandingan, ibarat badai Laut Selatan menang dalam pertarungan Liga Pelajar beberapa hari yang lalu. Dan Bapak Hendrik menang dalam pertandingan semasa hidupnya di dunia, sehingga pada saatnya Bapak Hendrik dipanggil untuk menghadap Tuhan. Waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan kepada sama saudaraku yang akan bertugas dalam ibadat pemakaman, kepada sama saudara yang bertugas. Waktu dan tempat kami dalam. Sama saudaraku yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai ibadat. Keluarga berduka, bapak, ibu, sama saudara terkasih dalam Kristus. Kita akan memulai ibadat kita untuk menghantar almarhum Bapak Hendrik Pitoburing ke tempat peristirahatan terakhir. Mari kita awali ibadat kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa. Semoga Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, dengan sedih hati kita datang berkumpul di rumah ini untuk memberikan penghormatan bagi saudara bapak kita Hendrik Pitoburing dengan mengucapkan selamat jalan kepadanya. Kita datang menyatakan turut berduka dan memberikan hiburan bagi keluarga ini. Kita semua sedih hati karena berpisah dengan orang yang kita kasihi. Namun kita percaya bahwa Allah lebih mengasihi dia dan setia dalam janjinya menganugerahkan saudara kita ini dengan anugerah kebangkitan putranya Yesus Kristus. Kita pun percaya bahwa saudara bapak opa kita Hendrik Pitoburing telah dipermandikan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam kepercayaan itu kita menyerahkan dia di dalam tangan Allah Bapa yang Maha Kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, perhatikanlah doa keluargamu ini. Engkau telah memanggil hambamu, bapak opa kami tercinta Hendrik Pitoburing, dari dunia ini menghadap hadiratmu. Kami mohon, terimalah dia dalam kerajaanmu yang penuh damai dan cahaya, dan gabungkanlah dia pada persatuan para kudus,
yang kau tebus dengan darah putramu Yesus Kristus. Allah penghibur orang berduka cita, engkau mengetahui betapa sedih hati kami karena kepergian Bapak Opa kami tercinta Hendrik Pito Burin. Kami mohon, berilah kami penghiburan iman bahwa Bapak Opa kami ini kau terima dalam kebahagiaan abadi di surga, karena permandian ia telah dipermandikan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan telah kau angkat menjadi pewaris hidup kekal. Dan semoga kami pun kelak kau satukan dalam kegembiraan abadi. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dan bersama dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, sama saudaraku yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Meskipun kita tidak mengerti maksud dari penyelenggaraan dan keputusannya, semoga saudara, Bapak, Opa kita Hendrik Pito Burin yang telah meninggal dunia ini dibangkitkan kepada kehidupan dan kebahagiaan kekal berkat jasa dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mohon. Semoga kami yang berduka cita atas kematian saudara, Bapak, Opa kita Hendrik Pito Burin mendapat hiburan dan harapan akan hidup yang kekal. Kami mohon. Semoga semua orang yang telah mendolohi kami, kaum keluarga dan kaum sahabat kenalan, disinari dengan cahaya cinta kasih-Mu. Kami mohon. Semoga dalam kedukaan iman kita akan cinta Allah diteguhkan, harapan kita akan kehidupan yang kekal dikuatkan, sehingga kita pun akhirnya diterima dalam kebahagiaan bersama Bapa di surga. Air suci ini akan direcikan ke atasnya untuk melambangkan bahwa ia telah dipemandikan. Semoga Bapak Opa kita Hendrik Pito Burin yang sudah dipermandikan tetap dilindungi dan diiringi oleh berkat Allah untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Hidup orang yang sudah dipermandikan harus dikorbankan pula dalam korban Kristus. Semoga Bapak Opa kita Hendrik Pito Burin ini menjadi korban harum-haruman yang berkenan di hadapan Allah. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Rahim, kami menyerahkan hamba-Mu ini yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu atas segala anugerah kebaikan-Mu yang Kau limpahkan kepadanya selama ia hidup di dunia ini. Kami mohon, bukalah pintu surga baginya, bangkitkanlah dia bersama Kristus untuk hidup yang kekal, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Teguhkanlah persaudaraan kami dalam kasih Kristus. Semoga kami saling menghibur dan saling menguatkan untuk bersama-sama mengalami iman terhadap Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita beri kesempatan untuk keluarga untuk membawakan doa penyerahan keluarga. Marilah berdoa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada-Mu dan tongkat-Mu itulah menghibur aku. Allah pangkal kehidupan semua insan, Engkau telah memanggil Bapak, Opa kami tercinta, Hendrikus Pitopuren dari tengah-tengah kami, untuk kembali ke hadirat-Mu. Kini Engkau telah menyambutnya dengan pelukan kasih. Ia pernah menulis dengan indah, lebih baik mati di dalam pertempuran daripada menyerah di akhir pertempuran. Ia percaya akan sabda ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku melihat, memelihara iman. Allah asal segala kehidupan, kini Bapa Opa kami tercinta berada bersama-Mu. Kami selalu yakin dan percaya bahwa hidup hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Ia juga sangat mencintai cucu dan cecenya. Dalam bening matanya, ia selalu menaruh harapan-harapan yang baik untuk kami. Ia sosok yang tegas. Ia keras demi satu yang ia percaya adalah baik. Opa Hendrik terkasih, terima kasih telah mewariskan nama ini kepada kami cucu cecemu. Allah Bapa yang Maha Baik, ampunilah segala dosanya dan terimalah dia di dalam pangkuan kasih-Mu. Ia telah mati seperti Kristus, maka perkenankan ia pun bangkit seperti Kristus. Kami berdoa juga bagi semua yang telah Kau panggil mendahului kami, terkhusus Mama Oma kami tercinta, Evlensia Kewaliman. Ia mencintai Evlensia dengan sepenuh jiwanya. Perkenankan dia bersatu karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Ya Bapa, semua harapan ini kami aturkan kepada-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu salah saudara-saudara yang terkasih, kami beri kesempatan untuk keluarga berpamitan dengan Bapak Opa Hendrik Pitopuren, sekalian juga dengan menutupi peti jenazah. Para keluarga kami persilakan. Bapak Hendrik,
Kejuran nanti nomor mulai terakhir. Sebentar lagi kamu akan menyambut dan gelen berunutikan. Kejuran nanti juga ina mau pala dan sebentar lagi dia akan mencurpet untuk mempan sasar. Sebelumnya kamu pala kan kata haji orang punya suklamat kamu teman mungkin selama kredit pun sama-sama urusan mungkin neke kam tingkah laku tindakan kami sibuk kedatangan nomo kredionan negeri amagamo kamu teman atas nama kata haji orang suklamat subburor kerikam teman yang kedua kan bapak mau tengah bagam bahwa saat mulai lejo terakhir yang mau galian keteri guna mau kiri kamar terdek negeri bahwa kiri mau mobil mai kantor yang diregam orang-orang kam penua nanti emang juga kamar kanan tu sehingga kam orang mobil mai untuk dijuangnya untuk kiri bapak sebentar lagi upalap dakan letur pet mata kerikam orang mana kam cucu cucu pun kam pratek pratek mamelam upan masare sare kue lid jaga kam pua di suklama mamelam masare sare ake teruk ake pendeke bapa terima kasih rai rai atas jasa mulai kerbau majua mursu kematur kam sampai kamu keluarga kami sama-sama kiri mau panah mau pekan agam ibu kem jaga agam masar-sar terima kasih bapak. Yeah.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami cintai, Bapak Henrikus Pitumbuhuring. Yang kami hormati keluarga yang berduka. Yang kami hormati Bapak Bupati Lembata atau pejabat yang mewakili dalam hal ini Astiga Setda Kabupaten Lembata. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Lembata. Yang kami hormati pimpinan partai politik. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah. Singkatnya hadirin yang kami kasihi, upacara pemakaman secara kedinasan jenazah almarhum Bapak Henrikus Pitumbuhuring dimulai. Upacara diawali dengan sambutan dari keluarga. Kepada keluarga yang mewakili, kami berikan waktu dan kesempatan. Bapak Henrikus Pitumbuhuring yang kami hormati dan kami kasihi, Mama almarhumah Evelensiana Kewa Liman yang kami hormati dan kasihi, Mama Evelina Kewa Liman ini sudah meninggal 25 tahun lalu. Dan almarhum Bapak Henrik juga punya istri yang kedua juga dari suku Liman, Mama Nes Liman. Yang kami hormati Bapak, Ibu, kakak adik, sahabat kenalan yang kami hormati dan kasih, pemerintah kabupaten, kecamatan dan kelurahan, lingkungan basis yang kami hormati. Bapak Henrik ini adalah seorang pensiunan guru dan tentu sangat wajar kalau pada kesempatan ini saya menyapa khusus para guru, ibu guru, bapak guru yang hadir pada kesempatan ini. Singkatnya sidang perkabungan yang kami hormati. Kami dari keluarga Burin Lanang Liman Wadan Saking Lama Buhur dan Botor, seluruh keluarga, rumpun keluarga terkait, tentu saja pada kesempatan awal ini kami patut menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang tentu saja dengan hati yang tulus dapat menghadiri seluruh proses rangkaian pemakaman almarhum ini. Terima kasih kepada semuanya, baik sejak kemarin atau sebelumnya yang sudah memberi hati, memberi doa, dukungan dan melakukan kunjungan selama beliau sakit. Kami dari keluarga dengan hati yang tulus sekali lagi menyampaikan terima kasih. Almarhum adalah seorang guru. Selama ini mengabdikan diri dan menjalankan tugas mulia mencerdaskan anak-anak bangsa. Hampir seluruh desa beliau melaksanakan tugas bahkan sampai di Adonara. Dalam tugasnya sebagai seorang guru dan kepala sekolah, bahkan sampai akhir masa tugasnya, beliau menjalankan tugas sebagai pengawas. Kami merasa bahagia, senang karena satu karir yang termasuk cukup untuk beliau jabat pada waktu itu. Kami keluarga pasti merasa sangat sedih, berduka.
Namun dengan kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian, sahabat kenalan pada hari ini, tentu saja sangat menghibur dan memberikan dukungan yang luar biasa kepada keluarga, sehingga beban tugas, beban iman yang kita hadapi, rasa duka ini menjadi ringan. Pada kesempatan ini, tentu kami juga memang merasa sedih tetapi berbahagia. Karena usia Bapak almarhum Bapak Hendrik Tito Burin saat ini hingga meninggal mencapai 83 tahun. Dalam kacamata iman Katolik tentu saja suatu yang luar biasa. Karena sudah mendapat bonus umur yang panjang. Memang kami dari keluarga tentu saja berjuang selama beberapa tahun belakangan ini beliau sakit. Tentu saja keluar rumah sakit, baik di Damian dan rumah sakit Bukit. Seluruh perjuangan keluarga tentu sudah dilakukan bagaimana menyembuhkan sakit. Tapi namanya ajal, kematian manusia tentu di tangan Tuhan. Jadi apapun perjuangan dari keluarga, sahabat kenalan, dan para medis, para dokter, juga seutuhnya hanya untuk memperlambat proses kematian. Kita semua sudah berjuang, tetapi Tuhan menentukan lain. Karena itu, tentu saja kami dari keluarga sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah baik kabupaten, Pak Camat dan seluruh jajaran, Pak Astin juga ada, Pak Ketua DPR dan semua sidang pergabungan yang hadir pada kesempatan ini, khususnya pihak kecamatan yang tentu sangat responsif untuk melakukan tugas pemakaman secara kedinasan, dan ini kami sangat senang karena sangat responsif untuk mengatur, karena beliau adalah seorang pensiunan. Seluruh kebaikan, jasa, doa, dan dukungan pada kesempatan ini, tentu kami dari keluarga patut menyampaikan terima kasih. Dan satu hal lagi, pada forum yang penting ini juga patut keluarga menyampaikan bahwa ketika beliau dalam pelaksanaan tugas, baik apakah kepada rekan guru, para siswa dan juga keluarga maupun tetangga, ada hal yang tidak berkenan di hati, ada tutur kata tingkah laku dari almarhum, tentu dari keluarga kami patut memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini juga kami mengharapkan dukungan doa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara selanjutnya mulai malam hari ini, besok dan hari Senin Spidi Alma. Dan ada hal yang penting patut kami sampaikan bahwa jika ada utang piutang yang barangkali ditinggalkan oleh almarhum dapat disampaikan pada kesempatan malam ketiga. Ini satu adat yang perlu kita sampaikan. Dan tentu pada kesempatan ini saya didampingi oleh Kakak Sintus Burin. Beliau juga di akhir sambutan ini juga akan menyampaikan sebuah puisi yang merupakan karya beliau sendiri pada tahun 2010. Beliau sudah memberikan catatan-catatan ketika ajal akan menjemput, puisi karya beliau sendiri. Kesempatan ini saya berikan. Kasih dari sebuah buku biasa tahun 2010, beliau menulis banyak hal. Salah satunya adalah sebuah puisi. Dan puisi itu sangat tepat karena berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Saya coba mendalami di bait 1, 2, dan 3, beliau mengungkap kerapuhan. Kerapuhan pribadi, kerapuhan keluarga. Dan pada bait terakhir, beliau menyatakan bahwa kematian adalah sebuah cinta.
Saya mohon sedikit waktu untuk membacakannya. Kehidupan terkadang ada melodi yang menghanyutkan, ada senandung yang menggetarkan, ada mimpi yang terwujud, ada pengabdian yang tergapai. Terkadang ada tangis yang mengayat, yang menyayat, ada rintih yang memilukan, ada keringat yang terbuang sia-sia, ada aib yang memilukan. Di ujung jalan ini ada duka yang masih tersisa, ada harapan yang masih membara, ada segala harapan pahit, ada tersiksa membisu indah. Di depan pintumu, aku tersenyum, kerdil, berpaling, selamat tinggal, wahai kekasih semua. Kunantikan di kau dalam sana, karena cintanya cintaku, dan cintamu semua adalah satu. Hendikus Pitaburin, 28/4/2010. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kakak dan bapak ibu saudara sekalian. Demikian sambutan keluarga ini diakhiri dengan sebuah puisi karya beliau sendiri. Terima kasih. Pemakaman secara kedinasan, kami mohon menghormat para pengusung peti jenazah untuk mengambil tempat di sisi kanan kiri peti jenazah. Pemimpin upacara mengambil tempat dan menyiapkan barisan. Camat Nomatukang, selaku pembina upacara, disilakan mengambil tempat. Penyerahan jenazah almarhum Bapak Henrikus Pitaburin dari keluarga kepada pemerintah Kabupaten Lembata. Laporan pemimpin upacara.
kepada pembina upacara bahwa pemakaman jenazah almarhum Bapak Hendrikus Pitaburan siap dilaksanakan. Pemakaman jenazah almarhum Hendrikus Pitaburan. Pensiunan guru hari ini Jumat tanggal 29 bulan September tahun 2023. Siap. Lanjutkan. Penghormatan jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara. Perhatian seluruhnya kepada jenazah almarhum Bapak Guru Hendrikus Pitaburan. Hormat. Tegak. 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 Sambutan pejabat Bupati Lembata yang dibacakan oleh pembina upacara. Almarhum Bapak Hendrikus Pitaburan, saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam buat keluarga semuanya. Yang saya hormati almarhum Bapak Hendrikus Pitaburan, keluarga duka dan rumpun keluarga terkait, para undangan dan pelayat, singkatnya semua sidang perkabungan yang saya hormati. Dalam suasana penuh perkabungan ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Penyelenggaraan Agung, karena hanya atas tuntunan dan penyelenggaranya kita boleh menikmati perjalanan waktu dalam sejarah hidup kita masing-masing, sehingga dapat bersama-sama hadir di sini untuk menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya Bapak Hendrikus Pitaburan. Sidang perkabungan saya yang saya hormati, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lembata, saya menyatakan rasa berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Hendrikus Pitaburan. Secara manusiawi, peristiwa duka ini terasa sangat pahit dan memilukan, terlebih lagi dalam keluarga yang ditinggalkan. Almarhum telah tiada, dia telah pergi untuk selama-lamanya. Bagi orang yang dikasih dan yang mengasihi almarhum, pasti merasa berat menerima kenyataan ini. Namun semua itu tinggal kenangan, karena Tuhan lebih mengasihi Bapak Hendrikus Pitaburan. Saya mengajak kita semua yang hadir saat ini untuk membagi rasa duka dengan keluarga yang ditinggalkan. Peristiwa ini tentu meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga yang selama ini hidup bersama-sama dan selalu merasakan kasih sayang serta perhatian dari almarhum. Kiranya menjadi pendoa bagi keluarga dan juga kami semua yang masih berjuang dalam sejarah panjang perjalanan hidup kami di dunia ini. Sekian dan terima kasih. Pejabat Bupati Lembata, Dr. Anus Mati Ustaz, MM. Laporan pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, bahwa jenazah almarhum Bapak Hendrikus Pitaburan siap diberangkatkan ke tempat pemakaman. Jenazah almarhum Bapak Guru Hendrikus Pitaburan siap diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir. Laksanakan. Pembina upacara dipersilakan kepada kembali ke tempat semula. Pemberangkatan jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara. Penyampaian urutan pemberangkatan jenazah. Pertama, pembawa salib dan lilin. Pembawa foto almarhum. Pembawa kerans bunga. Peti jenazah. Thank you.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menghantar saudara Opa Bapak kita Henrikus Pitaburin sampai ke kubur ini sebagai tanda kasih kita kepadanya. Kita mengiringi perjalanannya hanya sampai di sini. Kini tibalah saatnya kita berpamit dan berpisah dengan dia. Di saat sedih ini, kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Kiranya ia membawa kenangan yang baik saja dan melupakan sikap dan perbuatan kita yang mengecewakannya. Kiranya pula kita tetap kenangkan kebaikannya dan merupakan sikap dan perbuatannya yang mengecewakan kita. Dengan hati yang tabah dan ikhlas, kita menyerahkan saudara Opa Bapak kita tercinta Henrikus Pitaburin kepada Allah Bapa, yang dengan tangan terbuka menerima dia ke dalam hidup yang kekal. Kami berada di tangan-Mu. Engkau telah memanggil Bapak Opa Henrikus Pitaburin dari kehidupan di dunia ini menghadap
hadiratmu. Dengan sedih hati kami mau membaringkan jenazahnya di dalam kubur ini. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Kami mohon kasihanilah dia, ya Tuhan. Kasihanilah dia dan terimalah dia dalam pelukan cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam kubur selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah kubur ini bagi hamba-Mu yang akan diistirahatkan di sini. Semoga pada akhirnya ia bangkit bersama dengan Engkau dan hidup sebahagia selama-lamanya. Peti jenazah diturunkan. Itu tumpuan kuat harus itu berdiri supaya itu atasnya tandunya gitu. Permisi bantu kiri kiri. Bantu dalam dulu. Berapa saja? Jangan banyak. Tidak sesak. Pegang kuat tali. Masing-masing kuatannya di tali. Keluar. Oke, tahan tali. Simpan dulu baru los. Los pelan. Satu. Turun pelan. Pelan turun. Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil Bapak Opa kita Hendrikus Pitubulan ini ke hadap hadiratnya. Kita menyerahkan jenazahnya kembali ke tanah, tetapi kita tetap percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuhnya yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Yesus, pokok harapan kita, menerima dia di dalam damai.
sakramen pemandian Bapak Opa Hendro Pito telah turut mati bersama Kristus. Semoga ia hidup kembali dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri Bapak Henrikus Pitoburin ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum melati. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan maut dan memuliakan Bapak Hendrik Pitoburin ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Yesus Kristus adalah pokok keselamatan kita. Aku menandai engkau dengan salib suci. Semoga salib Yesus Kristus membawa keselamatan kekal bagimu. Melalui Santa Maria, perawan dan bunda, engkau menganugerahkan kepada umat manusia keselamatan kekal. Semoga saudara, opa, bapa kami, dan kami semua merasakan doa dan perlindungan Bunda Maria, sebab Bunda telah melahirkan bagi kami Putra-Mu Yesus Kristus, pemberi hidup dan pengantara kami. Salam Maria penuh rahmat yang sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Allah Bapa kami di surga, nyatakanlah kepada kami bahwa kebaikanmu tanpa batas. Bapak Bapa kami Henrikus Pitoburin telah kau panggil dari tengah-tengah keluarganya dan dari tengah kehidupan dunia ini. Maka kami mohon, tabahkanlah hati kami dan terimalah hamba-Mu ini dalam kebahagiaan-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan berilah ia istirahat yang kekal. Semoga semua orang yang telah meninggal dunia beristirahat dalam damai. Di lingkungan untuk doa malam pertama mulai sebentar malam menjadi tanggungan basis Cornelis dan Antonius. Sedangkan untuk malam kedua nanti tanggungan basis Clemens, Santo Thomas dan Cecilia. Lalu nanti untuk Bapak Pitoburin yang kami cintai, keluarga yang berduka, Bapak Ibu sudah memberikan dengan yang kami hormatkan. Mari kita ikuti acara selanjutnya, yaitu petakan karangan bunga. Yang pertama, petakan karangan bunga dari pemerintah Kabupaten Bogor.
Kepada Bapak Dekan Fakultas untuk mengatakan karya bumi. Bapak Ketua DPRD, Pak Ketua. Yang ketiga, kami minta dengan hormat pimpinan Partai Gerindra Provinsi untuk melakukan karangan doa. Yang berikut dipercaya Pak Gendra Kepak Mendatang. Selanjutnya pemimpin upacara menghadap tempat. Upacara pemakaman secara kedinasan jenazah almarhum Bapak Guru Hendrikus Tito telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai. Pemimpin upacara diserahkan kembali ke tempat semula. Pembina pemimpin upacara kembali ke tempat semula. Upacara pemakaman secara kedinasan jenazah almarhum Bapak Hendrikus Pitupulin hari ini telah selesai. Atas seluruh perhatian dan partisipasi diucapkan terima kasih
dan kami kembalikan kepada saksi yang pergi. Dengan ini upacara penguburan telah selesai. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing sambil mewartakan damai Tuhan. Thank you.